ayamnya dikecapin sama ayamnya kecap. Iya, sama bumbu. Dagingnya putih. Oke. Tinggal kita panggang aja. Putih tuh. Nyicipin? Gak usah ya. Kayaknya gede banget. Oh, nyicipin beneran. Wow, teman-teman sudah jadi. Tuh lihat Rizky. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kameraku. Bener kok. Dan share. Seperti biasa kita udah di dapur, ya kan? Kita mau masak hari ini, mau bikin ayam bakar yang besar gitu loh. Pokoknya ayam bakar gede banget cuy ayamnya. Hanya beli di Costco aja. Iya, nggak usah itu mah nggak usah beli, mendingan kita bikin lebih higienis, lebih halal, lebih enak, ya kan? Iya. Lebih sehat. Dan kita kita temenin bersama potato salada. Oke, teman-teman ikutin kita terus. Oke, sekarang dicuci potatonya. Iya, kupas kentang nih. Di sini sampahnya, ya kan? Taruh sini dulu. Chef. Oke. Ini ada ayam yang udah mami kukus sebentar, mami ungkep, terus mami kukus ya, supaya nanti pada waktu dipanggang udah empuk gitu. Jadi mami cuman dimarinasi terus dikukus aja sebentar, dan kita nanti pakai air fryer aja biar masaknya lebih cepet. Sekarang Yuki lagi kupas-kupas kentang. Oke, sekarang kita bikin supnya, sup wakame yang simple aja. Siapin bawang bombay setengah, masuk dia banyak, dan kita cincang halus. Aduh, ternyata lupa pakai kacang. Bukan kacamata. Oh. Apa namanya? Tangan plastik. What? Tangan plastik. Katanya teman-teman tangan plastik. Sarung tangan. Iya. Ala plastik. Iya, sarung tangan plastik. Kamu ngomongnya tangan plastik doang. Oke. Biar ini teman-teman, karena pegangnya biar enak aja. Oke teman-teman, sekarang bawang bombaynya yang udah kita cincang, kita masukin aja ke dalam air. Ini kita masak sampai bawang bombaynya benar-benar empuk, baru kita kasih bumbu yang lainnya. Oke, ini mami udah bikin sausnya untuk olesan si ayamnya. Taruh dulu. Nah, ini wakame supnya kita masak dulu. Bawang bombay sampai benar-benar layu. Jadi jangan sampai ada yang nggak layu. Gimana sih? Pokoknya sampai benar-benar layu ya, gitu. Biar nanti rasanya enak. Dan ini daging ayamnya yang udah mami kukus sebelumnya, tuh udah kasih marinasi terus dikukus ya supaya empuk, nanti tinggal dibakar aja. Jadi mami kukus aja biar lebih cepat kayak gitu. Kamu baik-baik aja. Serius. Serius katanya. Singken. Singken bahasa Indonesia apa? Serius. 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 Ini masukin kaldu ayamnya. Jangan semuanya nak aja. Ya baik-baik ya. Kamu bisa nggak kira-kira? Sekarang kita cuci dulu kentangnya. Oke. Okay. Baru kita kukus supaya empuk. Potong kentang-kentang. Oh. Ini ada bolong. Iya, ini bolong-bolong tadi. Ada yang hitam-hitamnya. Jadi. Chef. Tiba-tiba Chef siapa? Rizky. Emang nama kamu Rizky? Iya. Siapa yang ngasih nama itu? Mami. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Rizky bahasa Indonesia apa? Rizky. Iya kan? Iya. Tapi kalau Jepang jadinya? Rizky. Karena apa? Karena apa? Gak ada hurufnya. Gak ada hurufnya. Tulisannya kanji satu. Udah gitu
apa sih hiragana katanya nggak ada. Rizki nggak bisa teman-teman. Jadi Rizuki. Kalau nama mami jadinya jadi Chitora. Lucu kan? Jadi kalau diganti nama Jepang itu berubah teman-teman. Karena kosakatanya mereka itu abjadnya itu nggak ada satu-satu huruf. Dia dua-dua. A, I, U, E, O. Itu doang yang satu-satu huruf. Selebihnya dia kakiku keko, tatitu teto, gitu-gitu. Jadi Chitora. Chitora. Rizuki. Rizki. Rizuki. Chef. Chef, chef, chef. Oke. Sekarang kentangnya udah mami potong-potong. Sekarang mami kukus dulu. Oh iya, masukin kentangnya. Kita kukus dulu. Oke, tutup. Tutup, guys. Tutup. Dan ini ayamnya yang udah mami ungkep dan mami kukus. Tinggal Rizuki olesin ya pakai kecapnya ya. Kamu pakai sarung tangan, Nak? Nah, ini kita kasih ke sini. Terus sarung tangan di bawah. Olesin. Aduh. Untuk pegang di sininya. Chef. Chef Rizuki. Dan ini pelan-pelan ya, karena nanti kalau nggak pelan-pelan dagingnya itu karena udah empuk, ntar dia jadi copot tulang-tulangnya. Oh. Oke, kayak gitu bisa? Ya, gampang. Ntar itu taruh situ dulu, Tami mau kasih ini. Ini boleh? Boleh, silakan. Mana ya? Aluminium foil. Kita kasih aluminium foil teman-teman. Kenain semuanya biar nanti rasanya enak. Cukup gak ya? Cukup lah ya. Gak cukup apa? Wah, kalau nggak cukup bikin lagi dong. Sausnya. Ayamnya dikecapin sama ayamnya kecap. Iya, sama bumbu. Dagingnya putih. Dagingnya putih. Oke, sudah selesai? Sudah. Bumbunya udah habis? Nah, semua ya. Oke, teman-teman, udah selesai nih sama Chef Rizuki. Chef. Udah dibumbuin kayak gini. Mami. Tuh. Nyicipin? Gak bisa ya? Gak bisa ya katanya. Oke, tinggal kita panggang aja. Oke. Wow, sekarang ini kita tunggu kentangnya, baru kita tumbuk. Mami. Dan kita akan bikin salada potato. Nyicipin? Gak bisa ya? Kayaknya gede banget. Kayaknya gede banget. Oh, mau nyicipin beneran? Iya, gede banget. Potong dikit kali ya. Yeay! Tapi ini belum ada rasa loh, cuy. Misalnya bumbunya belum apa ya? Belum keresep, belum meresep. Oh, smile, smile. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Ini. Iya, yeah, duduk. Bismillah. Bismillah. Belum meresep bumbunya, belum dibakar. Sate ayam. Rasanya. Sate ayam rasanya, teman-teman. Iya sih bener, pasti mirip-mirip sate lah ya, kayak gitu. Wow, big paha ayam. Ini aku beli di Gyom Supa ya teman-teman. Teman-teman bisa cari di Gyom Supa. Enggak sih. Ini jual. Kita masukin. Wow. Ini nyucinya. Gawat ya. Iya. Hari ini Zia. Hari ini harus cuci gitu. Taruh micin terus ya. Istirahat. Istirahat. Ini enggak muat teman-teman, jadi harus dua kali bakaran. Tekan bakar. Oke. Tekan bakar. Tekan. Oke. Kita tekan dulu ini. Kita bikin berapa ya? 180. 15 menit start. Jadi 180 derajat kita bikin 15 menit untuk pemanggangannya seperti itu.
Apa itu? Cicipin. Strawberry. Strawberry. Ya, boleh cicipin. Yeay. Manis banget katanya. Kayaknya jualan satu nih. Besok kita mau itu teman-teman, mau panen strawberry atau mau makan bebas di kebunnya langsung. Kalau dijual itu kecil-kecil teman-teman, tidak terlalu besar tuh. Kayak gini. Mami, kayaknya strawberry Jepang kayaknya juara satu nih. Juara satu. Potongnya kotak-kotak ya, Pi. Tuh kan, papi pinter kan, cepet. Oh, begitu. Pertama panjang ya, Pi? Kotak-kotak. Oh iya, Pi. Mami nggak tahu gimana caranya biar kotak-kotak. Biar kotak-kotak. Yuk, kamu ngapain depan asap? Kentangnya udah kita kukus. Keringin dulu sedikit. Lalu kita masukin. Dan ini akan kita hancurkan. Lembek ya, Chef? Iya, lembek kayaknya. Oke, lembek ya. Lalu udah kita masukin ini wortel. Diaduk lagi. Aduk rata. Lalu kita tambahin mayones. Aduh rata ya Rizky. Ini kita pakai mayones agak banyak supaya rasanya lebih creamy. Wah tuh teman-teman, salad potato-nya udah jadi. Ini buatan Rizky. Chef Rizky. Hai. Kira-kira enak gak ya? Enak lah. Enak lah. Oke, sekarang bisa kita cek. Wow, teman-teman sudah jadi. Tuh lihat Rizky. Oh, nih. Wow. Ayam bakar. Ayam bakar. Mantap. Panas banget loh. Oh, panas. Oh, panas. Gede banget ini ayamnya. Oh my god. Ada. Wow. Ini kayaknya nggak perlu makan nasi deh teman-teman, karena potato saladnya juga bikin kenyang kan. Oh, Bayu taro. Apa ini? Ayam re. Oh. Ayam re. Apa ini? Ayam hidup. Panas loh. Panas. Siapa ke kalian? Baru mata kali guys. Jadi aku sama. Prank kalau tuh kata Rizky sama Zia. Prank. Oke, teman-teman udah jadi ayam big kita, ayam besar banget ini. Tuh kita panggang, ada yang warnanya kecoklat-coklatan. Bersama potato salada. Nah, potato salada dan ayam besar dan pakai sup wakame. Sekarang kita mulai makan. Oke, teman-teman. Kita sekarang udah mau makan. Mari kita baca doa. Bismillah. Terikimas. Wah, hangat ya. Hangat ya. Belum boleh makan. Ini kan dipegang. Oh, iya benar. Nantuk ya? Nantuk. Enggak nantuk ya. Gimana, Bi? Mai. Alhamdulillah. Oh. Gimana itu, Ro? Jadi hangat. Jadi hangat ya badannya ya. Yang ini makan. Iya, boleh dimakan pakai saladanya. Pakai potato saladanya. Gimana, Nak? Enak. Potato saladanya enak, Pi. Ya sasi aja nih. Gimana Rizky? Belum ada yang makan ayam ya? Ya pasti Mami itu enggak tahu. Puter-puter aja. Oh iya. Oh, yang di One Piece ya? Ini buatan Mami Citra. Hati-hati panas ya, ayamnya baru dipanggang. Panas ya? Kenapa cang minuman kamu, kenapa? Berpetir-petir. Bersoda, say. Kenapa, Pi? Enak? Serius? Iya. Alhamdulillah.
Oh, healthy, iya benar. Jadi makanannya kelihatannya ayamnya besar tapi tetap healthy ya teman-teman. Tidak menimbun lemak. Wih. Gimana, Pi? Rasa restoran. Rasa restoran. Wah, teman-teman, rasa restoran tuh. Si Papi sampai terkesima. Itu ayamnya gede ya, Pi? Besar ya? Pahanya. Enak, alhamdulillah. Pakai lada lagi juga enak, Pi. Kosyok. Enggak terlalu manis kan, Pi? Tidak terlalu manis kan? Pas. Oke. Apinya ada. Iya, pakai lada. Itu namanya lada, Pi. Gimana Rizky? Hati-hati ya, itu pahanya segede kakinya Rizky itu. Oh. Ayo, bismillah, bismillah. Enak kali ya. Gimana, Zu? Enak. Alhamdulillah. Kenapa Cang panas, Cang? Berminyak. Berminyak. Wow. Teman-teman, alhamdulillah semua pada suka. Enak. Oke, hati-hati panas ya. Bismillah. Iya. Oh, dia mah tetap pakai sayur ya, teman-teman, karena Jay itu paling suka sayur salada. Ini. Jadi botak. Oh, jadi botak. Kulitnya udah kamu ambil ya? Kok rasanya kayak ayam ya? Iya, itu ayam gede. Ayam gede. Itu si ayam itu. Kenapa gak dibilang kayak bebek gitu ya? Tuh, lihat Papi dong, semangat 45 makan ayam. Masya Allah, Zia. Rasa apa, Zia? Rasa... Rasa ayam? Anggur. Ah, apa coba? Ayam. Enak, anggur. Enak apa enggak? Enak ya. Enak ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman selalu tanya kenapa Mami makannya belakangan. Iya, karena Mami senang lihat mereka makan gitu, teman-teman. Kalau Mami tuh udah kenyang sebenarnya di dapur. Biasalah Mama kan gitu ya, kalau udah masak tuh kayaknya udah puas, apalagi ngelihat yang makan itu pada happy. Jadi makannya nanti. Oke, gitu. Teman-teman, sekarang Mami mau coba juga ya, karena mereka bilangnya enak, Mami jadi penasaran. Coba kita cobain. Kayak gini, teman-teman. Wow. Bismillah. Rasanya enak banget, teman-teman. Ini rasanya gurih, asam-asam dikit karena rasa mayones. Dan pokoknya enak banget. Bikinnya juga gampang banget kan? Jadi kolnya ini kol mentah. Jadi pada waktu kita makan tuh kriuk-kriuk, garing gitu. Sekarang kita akan cobain si ayam. Siap? Semangat pakai mana? Iya, iya. Ini teman-teman, ayamnya kita cobain ya. Bismillah. Rasa ayam di restoran, benar kata Papi. Enak? Enak ya, Toro? Enak ya, Pi? Jangan lupa, Pi. Enak. Jangan lupa makan nasinya. Jangan lupa kita cobain supnya. Di luar lagi dingin, jadi pakai sup-sup itu enak. Biasanya kita bakar-bakaran di sini atau kita bikin stomput gitu. Steamput gitu. Bismillah. Hangat lagi nih. Bismillah. Enak banget dan cocok banget pakai salada potato ini. Kalau untuk nasi sih kayaknya nggak usah ya, karena udah kenyang pakai potato salada. Tapi Mami kemarin udah 2 hari nggak makan nasi, jadi takut sakit perut, jadi Mami pakai nasi sedikit aja. Endorita. Ya? Kamu nasinya dicampur sama salada potato? Iya. Enak? Ya ampun, tapi ngapain bisa nyium-nyium aja? Mau ngapain? Oke, mau cium. Mami. Iya lah. Pipinya jadi minyak. Iya lah. Oh iya, jadi minyak.
Alhamdulillah semuanya udah pada habis. Papi, Rizuki, Zia, Yutaro udah pada habis, tinggal Mami. Mami seperti biasa nanti makannya di balik kamera. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin video kita hari ini. Sekarang kita mau pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Sehat selalu semuanya.